Di Bitung diserang angin, bos. Di Bitung diserang angin, bos. Aduh. Mal kacang gimana, mal kacang hari ini, mal? Kacangan hari ini aneh, berapa, mal? Satu rep. Hah? Wan Don, bikinin gua kopi, Don. Kopi apa? Kopi kebal api. Kopi, ya, kopi hitam, Don. Cepetan, Wan Don, ya. Isi kartu, lu ngapain gak, Sok? Hah? Wah, lah geluduk makin gede, baik. Geluduk, ya. Nggak nyediin kopi buat kita? Iya. Udah habis, bos. Hah? Udah habis? Emang ini jam berapa sih? Udah hampir jam... dikit doang, bos. 70 dikit doang. Iya, capek Jawa. Jawaban dari doa-doa apa-apa. Panjang udah, emang itu. 70 aja udah biarin. Tapi, Pak, murah amat 70, bos. Iya, murah. Tapi begini, Bang. 50 kita udah bagus, banyak bukti. Kemarin ini juga. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya. Kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya, ya. Sekali lagi yang belum subscribe, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya. Dan pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri, ya, seberapa jauh harga cabai orang menurun, ya. Dan sekarang udah hujan, ya, udah 3 jam ya hujan, ya. Dan ini baju saya basah, ya, habis cari informasi nih, tuh udah basah, ya. Udah basah. Kan gede banget, bos. Nih, udah geluduk gede-gede banget tuh. Angin tadi, ya. Pokoknya untuk info lebih lengkap, ikutin aja videonya sampai selesai. udah kayak di layar, woi. Regan. Layar. Di Bitung diserang angin, bos. Aduh. Aduh, yang belanjanya kagak ada, bos. Pada ketakutan kali, bos. Yang belanjanya nggak ada. Aduh, sepi. Yang belanja nggak ada pisan. Wah, loh. Pindul, ini yang belanja pada kemana? Kosong, Pak. Hah? Kosong. Yang belanja kemana? Yang belanja? Kosong, hujan malam minggu. Lah, buset. Malam minggu, Pak. Aduh, ini dia. Kacang turun terus, enak ini dia. Udah dapat kacang belum? Belum, Pak, baru nyampe nih. Hari ini kayaknya laku lagi, timbang 15 mau kali, ya? 2 kilo. Aduh. Ntar bocah kebawa angin juga tuh, si Regan tuh. Ini menunjukkan udah di jam 11, ya, tapi pergerakan tidak ada sama sekali karena yang belanja tidak ada sepotong-potong acan, ya. Dagangan masih numpuk semua, ya, tidak ada yang terjual karena gak ada yang belanja, ya, yang beli siapa? Aduh, hujan sampai jam 11 masih turun hujan, ya, tuh kedengeran geluduknya, ya. Walaupun yang belanja tidak ada, tapi tetap aja akan saya bacakan
untuk di semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya. Dan saya belum bisa mengatakan kalau belum jam 12 untuk di cabai ore ya, cabai keriting ya, belum bisa mengatakan karena belum waktunya ya, matinya dia di jam 12 ya. Ini salah satu timun bandana tercantik sedunia ya. Tuh. Orangnya di center enggak? Center lah orangnya ge tuh. Oh, orang ah. Keren. Percapaian hari ini 40 rating. 40.000 apa lo? Gila lo. 40.000 nih, ini 40.000. Perlu kompas ke perlu cantik dunia, bos perak. Enak aja lo 40 lo. Ah, iyalah. Mal kacang gimana mal kacang hari ini mal? Kalau kacangan hari ini aneh boy. Berapa mal? 10.000. Yang super. Aduh. Interior. Kalau gitu di belakang ada mandor. Harga jual sosin sekarang meledak sampai 5.000. Gimana aja ini aja? Aja lagi ngumpulin duit bae nih. Iya, habis jualan sosin. Jualan sosin. Ada 5.000 per kilogram. Buset lo. Yolok mandor jualan sosin gimana sih? Nyenteng. Aduh, udah ngopi ya sini ngopi ya? Siap. Bagaimana mau ngomongnya bos? Ini timun bandana tercantik sedunia aja, nggak jualan cuma 6.000 bos ya. Dan itu pun kalau ada yang belanja, ini nggak ada yang belanja bos. Pusing mau jualan sama siapa? Lah kagak ada yang membeli. Terong saya masih utuh. Terong saya masih numpuk, coba lihat tuh. Cabai masih utuh, terong masih numpuk, coba. Pengen sama dijual murah juga kagak ada yang lewat, kagak ada yang beli. Lah bagaimana? Lah, coba itu. Sebenarnya males banget ini bacain ya, karena nggak ada yang belanjanya gitu. Tapi apa boleh buat, untuk harga mah setiap hari saya bacain. Jadi untuk semua pengepul yang kagak ikut ke pasar jadi tahu jadinya nih ya. Dagangan pada diem baik, nggak ada yang ngebeli. Katanya bandar ya kagak bisa ngejual. Padahal bukan bandar nggak bisa ngejual, yang belinya kagak nongol. Begitu. Ya di kuha mulu. Tetap untuk di dunia percabian nanti aja belakangan. Yang ada aja kita bacakan dulu. Untuk ini terong merah saya obral dari siang Rp4.000 ya nih. Tapi masih ngajung-ngajung ya. Dan pare diobral Rp5.000 masih ngajung-ngajung. Oyong tercantik sedunia, oyong saya ya dari daerah Ngawi. Ini. Masih 9.000 saya tahan. Agak kurang lagi. Tapi oyong karungan itu udah ngejual Rp7.000 oyong karungan ya. Terong merah masih standar digoceng bertahan ya. Terong Fortuna Rp3.000. Untuk terong bulat itu di Rp7.000, terong bulat apel turun hari ini Rp7.000. Bopa sama Rp7.000 ya. Itu di depan kita tumpukan timun. Masih banyak banget ya. Ini cabai kita belum bergerak pisan. Aduh. Porto Medan beras lagi masih di angka Rp70.000 ya. Tomat hari ini sebenarnya agak naik ya, tapi berhubung ini sebenarnya tomat nggak ada bos, nggak ada tumpukan tomat pisang. Udah laku 4.000, tapi ini yang belanja yang nggak ada bos ya, bingung ya. Tuh kilap sampai kayak gitu, kilap masih kelihatan ya. Karena bulat apel, ini daun meninjau 10.000, meninjaunya 15.000, untuk jengkol bijinya, jengkol kulitnya masih di angka 7.000.
Dan jengkol biji 25 asam Rp10.000. Hujan turun lagi, bos. Hujan turun lagi. Oh, hujan turun lagi. Dan seledri masih sama daun bawang masih 15.000 nih, ya. Kacang tanah di Rp12.000. Kacang tanah. Ada jagung, jagung masih tetap bertahan di malam hari ini, masih di angka Rp6.000. Jagung putren di angka Rp6.000 juga. Yang udah dapat dikupas itu harganya putren Rp16.000. Dan ada sampo juga di depan kita di Rp8.000. Ini tumpukan tomat yang Rp4.000 ya. Ada juga yang Rp3.000 juga ada masih. Tomat bahkan udah ada yang Rp5.000 tomat. Untuk kentang di Rp12.000, kentang Dieng Rp13.000 ya. Dan ini penampakan engkol banyak banget ya, Rp3.000 ya. Banyak banget engkol loh, Rp3.000. Engkol Medan Rp70.000. Terong tuh, terong masih utuh katanya. Lagi. Tuh, terong tuh. Terong masih utuh. Aduh. Terong masih utuh. Wajok deh. Aduh. Diledekin gua kita. Abang-abang terong kita masih utuh. Nah, Pak, mau kemana, Pak? Besek. Ntar hilang lagi. Buset tuh bocah. Nah, ini oyong saya seperti ini ya. Tercantik sedunia ya. Dan ini sasin sekarang harganya di Rp5.000 ya, lancar ya. Langsung aja di kita bacakan ini ya, di atas mobil udah ya. Harga sik aja lah. Ini ada brokoli ya. Brokoli ini harganya di Rp25.000 ya. Lalu kembang kol di Rp14.000, kembang kol dari Kerawang ya. Untuk kembang kol patrol, kembang kol Bandung ya, itu beda harganya Rp7.000 ya. Dan ini selada keriting harganya di Rp18.000 malam hari ini. Sampo ya di Rp7.000 samponya. Dan untuk bawang kating masih di 35, bawang bombay 25 ya. Nih, udah ada keriting, ada di atas mobil udah tuh, udah naik ya. Jagung masih di angka Rp6.000 ya, lonca masih di angka Rp7.000 ya, lonca. Timun banyak banget, timun dan pakcoy masih di Rp8.000. Untuk boncis harganya sekarang lagi di angka Rp24.000 yang tercantik sedunia ya. Cuman emang yang belanjanya nggak ada, makanya masih pada ngetem. Bandar semuanya pada nahan ya, terkecuali saya, terong saya obrol Rp4.000 karena yang belanja nggak ada. Ada satu lagi yang belum saya sebutin adalah labu siam. Labu siam sekarang harganya lagi di angka Rp8.000. Labu berbinya sampai 17.
labu acara di 15, labu DN di 10 le buruh biasa aja ya. Sampai enggak ada yang lewat pisan bos yang belanja bos, bingung bos ya. Tarsa, diem bae, saya enggak ngopi-ngopi, Sa. Itu Wadon tukang kopi. Hei, Wadon. Woi, Wadon kopi. Buset, lo. Eh, ini kalau masuk lagi udah kayak komang-komang. Itu krempeng, anu krempeng-krempeng ini, Bos. Hah? Lurus-kurus ini. Jangkung kisut. Eh, Wadon, sini keluar dong. Udah kayak komang-komang lo. Kalau omang itu asal ini ngumpet, ditepak langsung merengket. Pada nyumpet sampai malam. Hah? Eh. Eh, Wadon, bikinin gua kopi, Don. Kopi apa? Kopi kebal api. Kopi, ya. Kopi hitam, Don. Cepetan Wadon ya, isi kartu lu ngopi gak, Sok? Hah? Kopi hitam. Oh no, Mardani lu ngopi gak, Bang? Bang Mar? Ngopi katanya. Jadi 3 biji. Hah? Jadi 3. Jadi 3 gelas ya. Kopi hitam semua. Oke, siap. Bikin ngopi deh, Neng. Tapi jatuh. Iya, wah elah geluduk makin gede baik geluduk ya nggak nyadin kopi buat kita ya habis bos. Hah? Udah habis emang ini jam berapa sih udah habis jualan jam... dikit doang bos. Oh jualannya dikit doang berarti lagi rame dong. Udah lagi rame becek terlepas. Ada ini nggak punya utang berarti saya ini ya. Ada dia. Oh dia doang. Ya udah, minta bayaran sama dia ya. Iya. Oke, sip. Ya, hari pun udah larut malam dan saya pun akan bacakan semua harga-harga cabai ya, walaupun tidak ada yang belanja ya. Ini udah jam 12 cabai. Saya masih full ya. Ini salah satu cabai RM Galean sebenarnya ya ini ya. Cuman cantik aja saya bilangnya RM biasa. Sebenarnya ini RM Galean. Ini udah ngejual Rp65.000 tapi kagak ada yang beli, bos. Yang belinya kagak hadir, yang belinya enggak nongol, makanya masih utuh. Kalau yang belinya banyak mungkin ya udah habis dari tadi juga. Ya jual 65. Ya udah ditutup aja lah buat besok lakunya 100.000. Rentolnya kayak sama ya bos, rentol masih ada yang nahan 70, Borga Muntilan sama masih ada yang nahan 70. Dan ori ini ori ya. Ori ini bandar masih bertahan di Rp75.000 masih bertahan ya. Di 75 masih bertahan dia. Tapi orang-orang udah banyak yang ngejual 70 karena situasi yang belanjanya nggak ada ya, dan tambah-tambah ada tembakan dari RM pesawat katanya. Itu udah untuk ori ya, lancarnya kayak gitulah, lancar udah 70 aja udah malam hari ini mah ya. Ini juga tadi saya jual 70 tapi malam hari ini enggak ada yang beli, udah saya jual 65. Ini ore dia masih bertahan 75 ini. Ore ya. Dan CMK cabai merah keriting. Ini harganya di malam hari ini 67.000 nih ya. Nih. Tadi siang TKX sampai 75, 70 ya. Yang kayak gini ini masih jago 67 ya. Dan untuk cabai Jawa, CMK Jawa itu cuman 55 ya. Abang aja nih, Bang aja nih.
cabai warna-warni ya. Wih, cabai warna-warni murah meriah. 10. Ini ya 1 kilo. 70. Baru saya beli. Wah. 70. Iya, cabai Jawa. Jawaban dari Joardo apa, Pak? Panji udah temang itu. 70 aja udah biarin. Tapi tambah murah amat 70 itu. Iya, murah. Tapi begini, Bang. 50 kita bagus sih banyak bukti. Kemarin ini jualannya kemarin 75.000. Sekarang 70.000 karena sepi dijual 70. Yang ori masih 75. Tawan. Aduh. Milih. Ambis ya gue dipilih sama lo. Ini kemarin nih, erong capek. 65 mau enggak, Cek? 55 kayaknya ini. 55 makanya belum dapat dong. Sampai gegaruk saya 55. Kalau 65 sama Bang Haji aja. 55 saya cepat. Ikut memang ikut, ikut ketuhan. Itu ada pilot dari mana gitu. Ya, 55 ikut, ikut apa ketua. Posisinya ini kalah di sini. Dari hilang. Enggak kurang lagi Abang Haji. Itulah bos, tawarannya cuma di angka 55 ya, akibat terlalu sepi aja ya. Kita biarin aja dulu lah, buat jualan besok aja ditutup ya. Nah, untuk rating hijau masih di Rp30.000, untuk TW hijau di Rp30.000, untuk CMB di Rp45.000, untuk caplak sekarang di Rp50.000, untuk sealer di Rp45.000, rawit hijau Tanjung Rp45.000, dan rawit putih Rp45.000 saja ya. Untuk di dunia percabian kita selesai, kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang belum kita ketemuin ya. Ya, mentok hari sudah larut malam ya. Saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita kembali lagi di video besok siang. Yang pastinya harga-harga bakalan berubah ya, bakalan naik lagi atau kemana semakin turun. Kita pantau terus semua harga di pasar induk Cibitung ini ya. Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses aja buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.